Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bekas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon. Kebetulan Pak Belangkon lagi lewat nih dari arah pelabuhan. Ternyata ada kegiatan. Terpaksa Pak Belangkon turun dengan tim. Coba sahabat Bekas TV, kita wawancarai ada kegiatan apa di sini. Halo, selamat siang dengan Bapak siapa nih? Selamat siang menjelang sore dengan Bapak Suparman. Pak Parman. Betul. Ini sepertinya saya lihat logonya Bandrong. Betul. Ada kegiatan apa nih, Pak Parman? Baik. Jadi dari Lomrak, yaitu DPC Bandrong Kecamatan Lomrak, dengan tanggap setelah kita mendengar ada sebuah musibah dari saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Serang, kami selaku penggiat seni budaya tetap melakukan aksi sosial untuk membantu buat rekan-rekan kita yang terkena musibah melalui kegiatan open donasi penggalangan dana yang nantinya akan kami satukan dan kami berikan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah yang berada di Kabupaten Serang. Oke. Ini giat ini dilakukan mulai kapan atau sampai kapan? Dari kemarin, Pak. Sudah 2 hari rencana, 3 hari besok terakhir. Oh, besok terakhir. Oke, kalau boleh tahu Pak Ketua, ini ada berapa padepokan ini terlibat dan atau kalau di kegiatan ini tidak banyak melibatkan padepokan karena memang padepokan kami juga di samping ibarnya ada kegiatan masing-masing, jadi kami hanya dipilih saja. Paling sekitar ada 10 padepokan yang ikut andil, Pak. Ada 10 padepokan. Jadi ini giat dari tingkat apa ini? Tingkat Bandrong DPC Kecamatan Pelumrah, kecamatan. Bandrong DPC Kecamatan Pelumrah. Yang nanti akan kami kawal dan kami serahkan kepada tingkat DPD Kota Cilegon. Oke, itu rebana ini apa maksudnya, Pak Parman, bisa dijelaskan? Rebana ini salah satu kepanjangan dari relawan Bandrong Bantuan Bencana Alam. Oh, artinya? Oh, itu maksudnya. Itu udah berapa lama diadakan? Apa gara-gara banjir ini diadakan? Tidak. Atau Bandrong ini memang berseni budaya, akan tetapi tetap bagaimana caranya kita bisa memberikan sosial kepada masyarakat luar. Sehingganya dalam tubuh Bandrong sendiri, selain berseni budaya, itu tetap mengedepankan untuk sosial. Makanya rebana ini adalah salah satu wadahnya. Dan terbentuknya bukan hanya setelah ada banjir ini. Ini sudah 3 tahun yang lalu sudah dibentuk oleh kami. Oke, terima kasih Pak Parman. Siap. Nah, ini selebihnya ada yel-yel enggak nih? Biasanya ada. Pak, boleh yel-yel dulu deh. Baik, untuk rekan-rekan semua, biasa kita yel-yel Bandrong supaya kita bisa bersemangat, bisa memberikan motivasi buat rekan-rekan kita yang terkena musibah di Kabupaten Serang. Bandrong! Jaya! Bandrong! Jaya! Bandrong! Satu! Satu komando! Satu! Sahabat Bekas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan sama-sama. Memang tiada manusia pun yang mau mengalami bencana dalam hidup ini. Cuman faktanya Tuhan punya kuasa bagi kita yang tidak terkena bencana, paling tidak mempunyai empat peduli dengan mereka. Sampai jumpa di session berikutnya. Oke ya.